Memasuki pekan ketiga gelaran razia justisi di Kabupaten Sarolangun, tidak sedikit warga yang kedapatan terjaring tidak memakai masker. Pelanggar didominasi oleh muda-mudi. Kanti-kanti informasi kau sekaligus nutup perjumpaan kita pada Bogol hari ini. Sampai jumpa pada Bogol esok hari di jam yang sama. Mari bersama kita memutus rantai penyebaran virus corona di Provinsi Jambi. Dengan tetap berada di rumah dan manfaatkan waktu kanti-kanti di rumah bersama sajian informasi Jek TV. Saya Sophie Lancip undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jek TV, inspirasi kita. Pelaksanaan razia justisi kesadaran masyarakat dalam memakai masker di Kabupaten Sarolangun terus dilakukan. Selasa 29 September sore, razia di titik fokuskan berada di Simpang Alfamart, Kelurahan Sukasari, Kecamatan Sarolangun. Razia masker Iko memperlakukan sanksi sosial berupa push up dan menyajikan lagu Indonesia Raya. Tidak sedikit muda-mudi yang kedapatan melanggar aturan Bupati Nomor 70 Tahun 2020 sehingga dibagikan sanksi. Lalu nyanyikan lagu Indonesia Raya. Apa? Gini. Terus tengah. Terus tengah. Yan Aswandi, Kabid Kedaruratan dan Logistik BPBD Sarolangun menjelaskan, Satgas COVID-19 Sarolangun akan terus melakukan razia justisi hingga sepekan terakhir. Dikatakan Yan Aswandi, pelanggar yang tidak menggunakan masker didominasi oleh muda-mudi. Ini alhamdulillah sudah mulai, masyarakat sudah mulai mengerti dan memakai masker. Sudah banyak yang memakai masker. Tindakan masih kita lakukan sosial atau sudah memberikan sanksi, Bang? Masih tak, kita sosial. Sosial. Sampai kapan, Bang, kira-kira razia ini kita berlakukan, Bang? Kalau informasi dari tim keperluan lain, sebulan depan masih kita jalankan. Berarti rutin setiap hari, Bang, ya? Setiap hari. Ini yang muda-muda. Muda-mudi, Bang, ya? Banyak yang menggunakan masker. Selamat Riyadi, Jek TV, ngabari.